Saya persilakan Ibu Melisa Hamid, beliau adalah Ketua Umum Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI untuk berbagi tentang pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa sharing ya dengan teman-teman sekalian. Kalau misalnya tadi Ibu Peti sudah sharing mengenai Sarinah dan kira-kira apa yang mereka bisa lakukan untuk membantu teman-teman UMKM. Kalau dari saya, kebetulan kami dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan kami dari uh, HIPMI, womanpreneurnya, yang memang khusus membawahi teman-teman pengusaha muda wanitanya. Jadi mungkin saya akan lebih sharing based on pengalaman yang kami alamin. Oke, okay, UMKM muda, go global, kendala, dan solusinya. Pertama-tama, saya mau share quotes dulu nih dari Pak Teten Mas Duki. Jadi, beliau bilang kita perlu membuat trading house untuk produk-produk UMKM yang diproduksi secara menyebar dari berbagai daerah supaya mereka bisa accessible bagi buyer baik buyer dalam negeri maupun dari luar negeri dan juga membantu kurasi produknya jadi bisa dilihat sebenarnya uh, sekarang ini pemerintah dan juga banyak stakeholder lainnya banyak yang mulai mensupport pengusaha-pengusaha UMKM untuk mereka bisa lebih melebarkan pasarnya tidak hanya lokal tapi juga di luar negeri tapi sebenarnya untuk bisa ekspor bagi kita pengusaha UMKM itu tidak semudah ngebalikin telapak tangan, dan nggak semudah apa-apa yang mungkin sudah diberitakan di media massa. Challenge-challenge yang masih kita hadapin tuh banyak sekali, diantaranya beberapa yang akan saya share juga. Keterbatasan sumber daya finansial, it's real, karena sebagai UMKM tentunya kendala yang kita milikin adalah masalah modal. Di antaranya adalah gimana kita itu bisa untuk ekspansi global dalam hal modal kerja maupun investasi untuk penetrasi pasar. Karena terus terang untuk bisa untuk bisa ekspor itu membutuhkan banyak sekali biaya. Misalnya dari hal logistik, logistik itu untuk kita bisa ekspor itu membutuhkan biaya yang tidak murah. Lalu juga untuk pengurusan surat-surat itu juga tidak murah. Dan juga untuk teman-teman UMKM, ya, kalau misalnya dibilang sekali UMKM, kan ada batasan tertentu untuk modal yang mereka miliki untuk mendapatkan. Um pendanaan misalnya dari uh, institusi pendanaan misalnya seperti bank itu juga nggak gampang karena kan mereka harus untuk bisa mendapatkan peminjaman dari bank setidaknya dibutuhkan kolateral dan belum tentu sebagai teman-teman UMKM bisa menyediakan kolateral ataupun seperti tadi Ibu Peti pernah uh, Ibu Peti bilang bahwa uh, ada acara dari BRI ya Bu ya tadi ya. Memang sekarang pemerintah dan bank-bank BUMN juga mulai banyak membantu memberikan produk-produk yang kira-kira bisa diharapkan bisa membantu teman-teman UMKM ini. Tapi apakah cukup? Seperti tadi Ibu Peti bilang, ternyata tidak cukup dan tidak itu saja karena ternyata informasinya pun tidak kita dapatkan uh, secara luas banyak teman-teman kita di daerah yang ternyata tidak tahu bahwa pemerintah atau bank-bank menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa membantu teman-teman untuk uh, apa bisa membantu bisnisnya sebagai UMKM untuk uh, go global lalu tadi juga mungkin sedikit banyak angan sama dengan apa yang tadi di share oleh ibu peti karena memang itu kejadian yang terjadi di luar sana kurangnya pengalaman dalam berbisnis internasional UMKM itu uh, banyak yang belum memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam berbisnis internasional termasuk dalam hal regulasi lalu kebiasaan bisnis dan juga budaya lokal karena namanya juga uh, dari dari segi negaranya saja berbeda culture-nya berbeda, pasti juga akan berbeda kebiasaannya juga. Oleh karena itu, penting buat teman-teman UMKM sebelum kita masukin market di suatu negara itu buat melakukan research, karena banyak pengalaman. Biasanya, teman-teman tuh udah punya produknya, udah gitu main jual-jual ke luar negeri, tapi ternyata produknya nggak laku. Karena apa? Karena nggak dibutuhin di luar sana, kebutuhan yang dibutuhin ternyata mungkin berbeda. Lalu, masalah regulasi dan hukum yang ketiga perbedaan regulasi dan hukum antar negara bisa menjadi hambatan bagi teman-teman UMKM muda buat melakukan ekspansi global termasuk dalam hal misalnya pembayaran karena kan uh, different currency itu juga mempengaruhi nanti akan harga penjualan mereka dan banyak teman-teman UMKM yang mungkin tidak berpikir sampai sekarang sana ya lalu juga untuk pajak-pajak dalam penghitungan harga sertifikasi, sertifikasi karena UMKM ini kan sebenarnya luas ya, produknya macam-macam. Kalau -macam. ada juga produk ria, produk makanan, dan ya, banyak macamnya. Dan untuk tiap-tiap produk itu pasti ada requirement dan regulasi tertentu yang dibutuhkan, apalagi untuk ekspor. Kalau misalnya contohnya untuk produk makanan, ada sertifikasi seperti HACCP yang harus dimiliki oleh si produsen. UMKM ini untuk bisa produknya di, uh, go internasional, atau harus lulus sertifikasi FDA, dan macam-macam juga untuk produk Ria. Juga ada hal-hal tertentu yang dibutuhkan dari uh, negara yang nantinya akan dijadikan market. Kayak misalnya uh, furniture juga teman saya kebetulan ada beliau itu seorang um, exporter furniture yang lumayan uh, besar dan dia juga sudah banyak ekspor jadi dia cerita ke saya iya karena kalau untuk bahan kayu sendiri itu ada sertifikasinya terus udah gitu ada requirementnya harus ada fumigasi dan lain-lain macamnya lah jadi dan itu pun membutuhkan uh, biaya lalu selanjutnya kesulitan untuk mengakses pasar baru. UMKM muda kadang-kadang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengakses pasar baru di luar negeri, serta menghadapi persaingan dari perusahaan lokal di negara tersebut yang dimana mereka juga sudah memiliki basis kuat. Lalu kurangnya infrastruktur dan teknologi, di mana infrastruktur yang berkembang dan keterbatasan teknologi informasi bisa menjadi penghambat buat teman-teman UMKM dalam melakukan ekspansi global. Terutama dalam hal distribusi produk dan pemasaran secara online, tapi alhamdulillah sekarang itu sudah banyak uh, kayak um, apa itu namanya ya, marketplace yang bisa digunakan oleh teman-teman UMKM untuk membantu memasarkan produknya. Lalu, yang terakhir yang juga menjadi kendala atau hambatan adalah sistem. Manajemen internal di dalam UMKM tersebut, seperti yang tadi Ibu Peti bilang, bahwa banyak kendala-kendalanya, misalnya mereka nggak tahu gimana menghitung harga uh, dan lain sebagainya. Tapi yang harus dipikirkan juga, yang penting adalah uh, bagaimana UMKM ini bisa meningkatkan kualitas SDM mereka, karena apa ini berhubungan dengan banyak hal. Uh, um, uh, eh, SDM itu penting banget karena... Uh, SDM ini yang nantinya juga akan membantu teman-teman UMKM untuk menghasilkan produk-produk teman-teman. Dan challenge-nya adalah, kalau misalnya SDM-nya ini enggak bagus, ini berhubungan dengan kualitas dan hasil produksi yang nantinya akan dihasilkan. Jadi seperti yang tadi Ibu Peti bilang, lagi Bu, Jadi kadang-kadang karena produknya adalah hasil kreasi dari uh, manusia dan banyak kan kalau UMKM yang mereka belum uh, menggunakan alat yang canggih atau mesin. Jadi ini berhubungan dengan hasil dan kualitas dan konsistensi produknya nantinya. Jadi benar-benar memang harus dipikirkan. Oke. Okay. Nextnya, saya akan bahas sedikit mengenai strategi yang kira-kira mungkin bisa membantu teman-teman UMKM untuk bisa go global. Bangun jaringan dan koneksi yang kuat ini penting banget karena dengan memperluas jaringan dan koneksi baik di luar negeri maupun dalam negeri untuk mendapatkan informasi dan peluang bisnis yang lebih luas. Nah, kalau pengalaman kita itu penting banget buat teman-teman UMKM untuk ikut organisasi atau asosiasi karena dari sini teman-teman tuh bisa membentuk jaringan, bisa juga mendapatkan informasi-informasi mengenai market di luar dan juga kalau kita di hipmi kita itu setiap tahun kita selalu ikut trade expo Indonesia. Di situ kita juga kerjasama dengan teman-teman dari ITPC Indonesian Trade uh, Promotion Center untuk membukakan akses untuk teman-teman untuk mencari buyer dan juga trading house di negara-negara di mana mereka memiliki trading house. Terus yang kedua yang penting juga untuk teman-teman yang mau uh, go internasional adalah pelajari pasar global penting banget jadi jangan asal mau ekspor udah gitu main ya pilih negara ini negara itu tapi kalian nggak tahu gitu sebenarnya apa sih yang dibutuhin marketnya requirement apa yang dibutuhin gitu uh, tren apa yang di, yang juga uh, ada di sana dan persaingannya seperti apa dan gimana kalau misalnya teman-teman bisa mempelajari pasar global ini? Jadi persaingannya bisa lebih efektif. Dan di sini, teman-teman bisa mendapatkan informasinya tuh dari Kemendak. Kemendak tuh, kalau misalnya kalian main-main ke sana, mereka tuh punya ada satu uh, divisi yang dimana teman-teman bisa cari informasi mengenai uh, buyer selalu. Teman-teman juga bisa menaruh produk teman-teman di sana karena mereka ada tempat untuk showcase-nya juga uh, mereka tuh ada yang namanya PPEJP di mana teman-teman tuh bisa belajar untuk uh, ekspor. Jadi banyak kelas-kelasnya tuh di situ dan kebetulan kita juga ikutan kerja sama sama uh, sama Kemendak. Kita lumayan banyak di support juga. Terus uh, penting juga untuk go global, teman-teman tuh harus meningkatkan kualitas produk dan layanan teman-teman. Jadi uh, mindsetnya adalah kita akan bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Kalau kualitas produk kita nggak bagus, gimana kita bisa bersaing? Ya, yang pasti kita akan kalah. Dan nggak cuman, mindsetnya jangan cuman untuk global aja, tapi juga untuk di dalam negeri. Gimana kita juga bisa bersaing dengan uh, dengan produk-produk luar negeri, produk-produk import yang ada di dalam negeri. Dan kita juga harus punya mindset gimana kalau produk-produk kita ini harus bisa memenuhi standar internasional meskipun uh, untuk teman-teman ini saya bicara buat teman-teman yang nggak mau yang tidak hanya mau untuk uh, masukin market global aja ya tapi juga untuk di lokal Ke, uh, dan juga kenapa hal itu harus kita lakukan karena kita untuk kita bisa memenangkan konsumen karena produknya pasti itu-itu aja kan sama. Kita bisa melebihi dan mengungguli produk teman-teman lainnya, ya. Harus dijaga kualitas produknya dan layanan. Terus, yang keempat yang juga bisa kita lakukan adalah untuk memanfaatkan teknologi digital. Sekarang udah banyak banget um, marketplace yang bisa kita jadikan uh, tempat untuk kita menjual produk-produk uh, kita. Uh, baik itu marketplace lokal maupun marketplace internasional, dan teman-teman tidak harus mengeluarkan biaya besar untuk menggunakan uh, marketplace marketplace tersebut. Di samping itu, uh, kita juga bisa bekerja sama dengan agregator. Jadi, sekarang tuh banyak banget uh, kalau teman-teman suka mungkin lihat di medsos ya itu banyak pelatihan pelatihan awalnya mereka memberikan pelatihan tapi mereka juga memberikan jasa untuk agregator untuk produk teman-teman uh, bisa dibantu dipasarkan di luar negeri dan yang nggak kalah pentingnya adalah ikut pelatihan dan workshop jadi uh, jangan jangan merasa kalau untuk ikut pelatihan dan workshop, itu mahal dan merugikan. Sebagai seorang pengusaha, itu hal penting karena kita ngisi diri kita, kita nambah ilmu kita, dan dengan ikut pelatihan dan workshop, itu kita akan banyak hal-hal yang kita nggak tahu. Kita bisa dapetin dari situ, dan dari situ juga kita bisa membuka market baru, karena mungkin ternyata teman-teman yang ikutan workshop, kita uh, punya network yang bisa membantu kita ekspansi market kita atau dari pelatihnya mungkin mereka bisa membukakan banyak jalur yang bisa membantu kita untuk meningkatkan uh, apa bisnis kita. Jadi uh, penting banget untuk ikut pelatihan dan workshop tadi. Oh ya, sampai lupa. Uh, jangan lupa juga teman-teman cek di kementerian, itu banyak sekali kementerian Perdagangan, UMKM dan juga uh, kementerian Pariwisata mereka tuh banyak memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mengembangkan uh, produk, market, dan juga yang tadi mogo internasional. Jadi, jangan malas ya, teman-teman, karena ini kan buat kita. Kalau kita malas untuk cari informasi, buat cari akses, ya gimana kita mau bisnis kita bisa maju, gitu kan? Oke, okay, next. Saya akan uh, sedikit sharing mengenai kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Hipmi untuk membantu teman-teman dalam mendukung Go Global. Kami biasa uh, diantaranya adalah fasilitasi, coaching klinik, dan pelatihan ekspor. Jadi kami pernah beberapa kali kerjasama dengan PPE, apa uh, PPEJP untuk uh, mengadakan coaching klinik di situ. Kita uh, meminta mereka untuk Uh, pelatihnya memberi sharing pengalaman dan juga tips and tricks dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk go uh, global. Terus kita juga ikut serta dalam Trade Expo Indonesia, di mana ini sudah tahun kelima kalau nggak salah kita ikut Trade Expo Indonesia. Di situ kita mengkurasi teman-teman yang mempunyai produk-produk yang kira-kira sudah siap untuk go internasional. Uh, jadi kita siapkan... Um, jadi kita ada booth khusus HIPMI yang di mana kita uh, kita berikan untuk teman-teman yang produknya sudah lulus kurasi. Jadi itu pun teman-teman kita fasilitasi, they don't have to pay. We we give it for free, tapi itu tadi syaratnya harus lulus kurasi. Kita juga memfasilitasikan bisnis matching. Bisnis matching itu enggak hanya dalam kegiatan trade expo aja, tapi biasanya kalau di HIPMI sendiri itu ada bidang internasional. Kalau misalnya nanti ada, um, kita juga kerjasama dengan asosiasi pengusaha muda dari luar negeri. Jadi, kalau misalnya mereka datang ke Indonesia, kita fasilitasi juga, kita ada, kita... Uh, fasilitasi untuk bisnis matching dan kita undang teman-teman yang kira-kira produknya atau ingin ekspansi bisnisnya ke luar negeri. Nah di sini uh, biasanya kan kal uh, pengusahanya juga sudah dikurasi, jadi uh, baik banget buat teman-teman untuk mendapatkan networking um, market dari dan pengusaha dari luar kita juga bekerja sama uh, untuk membuka akses pasar baru ya diantaranya tadi di laut business matching dan juga bekerja sama dengan agregator dan trading house jadi uh, kita per kita pernah kerjasama dengan trading house dari Australia dari Sydney House of Indonesia namanya waktu itu untuk uh, membantu memasarkan uh, produk uh, UMKM milik teman-teman hipmi Lalu kita juga kerjasama waktu itu dengan agregator, namanya Gurita. Kalau teman-teman pernah dengar, uh, tapi memang uh, produknya tertentu ya. Waktu itu lebih ke produk makanan, dan mereka tuh membantu untuk memasarkan uh, produk-produk teman-teman UMKM HIPMI ke market Asian Market di Sydney. Nah, demikian dari saya. Jadi um, saya cuma mau kasih semangat ke teman-teman UMKM. Memang jadi pengusaha itu nggak mudah. Jatuh bangun itu bagian dari perjalanannya. Tapi yang penting jangan pernah patah semangat. Patah satu tumbuh seribu. Kalau nggak ada semangat, mendingan gak usah hidup sekalian. Jadi <laughs> jadi uh, pengusaha memang nggak gampang. Tapi, ya, di situ kelebihan kita daripada yang lain. So, go UMKM Indonesia, go global UMKM Indonesia. Sukses semua buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.